pagi anak-anak masih semangat kan? Sekarang anak-anak guru-guru aja belajar mengenal bagian-bagian tubuh. Nah, mana bagian tubuh kita yang bisa disentuh dan dilihat, dan bagian mana tubuh kita yang tidak boleh disentuh dan dilihat. Anak-anak, bagian tubuh kita yang bisa disentuh dan dilihat adalah kepala, tangan, dan kaki. Ya. Nah, lalu bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh dan dilihat adalah yang mana, Bu Guru? Yaitu bagian sekitar mulut, susu, bagian kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, itu yang tidak boleh disentuh. Sekarang, mari berdiri. Kita nyanyi bersama. Ya. Satu, dua, tiga. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak, jadi yang boleh menyentuh tubuh kita ini adalah ibu dan dokter yang memeriksa kesehatan waktu anak sakit. Nah, anak-anak, kalau ada yang memberi anak-anak permen, diajak keluar tanpa izin, anak-anak harus bilang apa? Tidak mau. Nah, lagi kalau ada yang mau mencium, memegang-megang tubuh kita di tempat yang gelap, anak-anak harus bilang apa? Tolong. Ya, begitu harus bilang tolong. Nah, ingat, jagalah diri anak-anak dari hal-hal seperti itu. Terima kasih.